darah tuh masih still tinggi, tapi dalam 1,5 saja lah cek itu. Kolesterol rendah, gula yang tinggi sedikit, karena suruh kontrol-kontrol gula, dia bilang. Hey, good morning, assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to my another vlog for today. Vlog hari ini macam biasa lah, cari rezeki di Pekan Papar. Jadi harapnya hari ini kita semua sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan apa juga urusan kita, insyaAllah. Okay, pagi ini saya mau pergi ambil darah lagi untuk pagi ini. Ada inilah di hospital Papar nih. Jadi ini ambil darah nih pasal kemarin cuti hari Waisak. So hari ini saya risau pula, hari ini ramai sangat orang kan, mudah-mudahan tidak ramai lah. Selesai tadi ini kali punya review, dia pergi cek darah saja, pasti tidak ambil ubat, tidak apa, pasal disuruh cek untuk tu maintain darah punya nulah kali kan. Darah tu masih still tinggi, tapi dalam 1,5 sajalah cek itu. Kolesterol rendah, gula yang tinggi sikit, karena suruh kontrol-kontrol gula, dia bilang. Saya punya gula tadi itu berapa ya? 6.7. Dia cakap kalau next gula masih tinggi, kena bagi ubat kencing manis. Aduh, hai. Nah, apalah kan, kita makan ubat, jaga kesehatan, semoga kita semua sentiasa sehat walafiat selalu. Thank you.
sesak kereta aku tu sudah. Yang maybe tu kan? Oh, mata badan. Saya kelaparan. Tadi saya pergi menapau di sini, di tutur itu nasi bajet babu yang tempat saya selalu balik di apa tuh, di Binuni Commercial Center. Kebetulan juga saya antar orang tadi di Kampung Binuni, jadi saya singgahlah di sini lapar. Jadi untuk hidangan ini dua sayap ayam ada nasi putih RM6. Memang cukup murah lah di sini. Terus lebih kita gitu, dari itu. Untuk hari ini jangan lupa bagi saya like, comment dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di blog saya esok. Saya Samarin Marjani. Shalom. Assalamualaikum. Bye bye.